مولاي صلي وسلم دائما. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihah. Segala puja bagi Allah atas kenikmatan yang Allah telah limpahkan sempurna segala amal saleh yang telah kita lakukan. Dan tidak ada puja dan puji yang kita berikan kecuali hanya kepada Allah atas besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Setidaknya Allah memberikan kepada kita 3 kenikmatan besar dalam kesempatan ketika kita berkumpul pada tempat ini. Maka yang pertama, Allah mengumpulkan kita pada bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Ramadan, serta kita diberikan kesempatan untuk terus berada pada bulan Ramadan di saat kita melihat di sekeliling kita banyak orang yang tidak berkesempatan lagi untuk merasakan kenikmatan Ramadan. Yang kedua, yang terbaik, yaitu adalah ketika kita dikumpulkan pada salah satu jengkal tanah yang paling Allah cintai. Dan tidak ada jengkal tanah yang paling Allah cintai kecuali adalah masjid-masjidnya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Habul ardi ilallahi masajiduha." Sesungguhnya tidak ada satu jengkal tanah yang paling Allah cintai kecuali adalah masjid-masjidnya. Makanya siapapun hamba yang hatinya terkait dengan masjid, Allah memberikan kepadanya naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah. Dan Allah memberikan yang terbaik yang ketiga, kita dikumpulkan pada salah satu majelis yang paling Allah cintai. Dan sesungguhnya Nabi sampai mengatakan majelis ini adalah majelis taman surga, karena sesungguhnya keutamaan yang dimiliki olehnya begitu sangat besar dalam kehidupan. Makanya sampai kita dapati Imam Ahmad, beliau berkata, sesungguhnya al-ilmu la ya'tilu syai'un. Sesungguhnya ilmu keutamaannya tidak mampu ditandingi dengan apapun apabila orang yang datang pada majelis ilmu memiliki niat yang benar. Dan tidak ada niat yang benar kecuali satu, bagaimana berkumpulnya kita pada majelis ilmu untuk membebaskan kebodohan kita kepada Allah. Yaitu inilah yang menjadikan kita bersyukur bahwasanya Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam 3 bentuk. Terbaik ketika mendapatkan waktu, terbaik ketika kita menempati jengkal tanah yang paling Allah cintai, dan terbaik pada salah satu aktivitas yang paling Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga kita senantiasa mampu memaknai semua kenikmatan besar yang Allah berikan dengan keikhlasan yang tidak ada kita tuju dan tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah ridhanya Allah dan wajahnya Allah semata. Karena apabila semua kenikmatan besar itu gagal kita sikapi dengan keikhlasan, maka sesungguhnya musnah dan sirna bagaikan debu kering yang berterbangan kelak di hadapan Allah ketika kita tidak menyikapinya dengan sikap ikhlas hanya untuk mengharapkan ridhanya Allah. Semoga Allah senantiasa menolong kita dalam setiap kebaikan dan ketaatan kita, dan semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan yang senantiasa menjadikan kita bertambah dekatnya kita kepada Allah dalam semua urusan kebaikan hidup kita. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita akan membuka tema pembicaraan kita dalam kesempatan malam kali ini dengan sebuah ilustrasi yang sederhana, supaya mampu dengan lembut membuka jiwa kita serta memberikan faedah ketika dengan ilustrasi sederhana dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah tamsil, supaya kita paham kemana arah dari pembicaraan yang kita akan gulirkan. Kalau kita mendapati ada seseorang yang telah lama bersusah payah ketika mencari penghidupan, dan dia telah mengalami keterbatasan ketika dia mencari rezeki dan mencari penghidupan. Tiba-tiba kemudian kita mendapati ada salah satu investor kaya raya mendatangi beliau dan kemudian menawarkan kepada beliau dengan dana segar dan suntikan segar bernilai sampai 2 miliar kepada orang itu. Lalu kemudian investor itu berkata, "Maka sesungguhnya aku berikan harta ini 2 miliar, silakan dipakai untuk bisnis dan semoga sukses. Dan aku tidak memberikan syarat apapun kecuali kamu bersungguh-sungguh ketika kamu mengelola uang dan dana segar yang aku berikan." Maka tentunya kita akan berpikir, Masya Allah, kita akan berpikir betapa beruntungnya orang itu, karena sesungguhnya tidak dinyana dan tidak disangka
Ketika dia susah payah berharap untuk mendapatkan penghidupan dan mendapatkan uang, tiba-tiba ada yang datang kepadanya memberikan dana segar sampai senilai 2 miliar dan itu tidak memiliki syarat apapun kecuali satu, bagaimana dia merumuskan bisnisnya dengan bisnis yang baik. Maka pastinya kita akan mendapati usaha yang dilakukan oleh orang itu, yaitu adalah bagaimana yang pertama dia mencari celah yang terbaik, apa yang kira-kira patut untuk dia gulirkan dalam bisnisnya supaya dia tidak menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan kepadanya ketika diberikan suntikan dana sampai 2 miliar. Dan yang kedua, meminimalisir segala celah kesalahan yang bisa menyebabkan bangkrutnya usaha itu, karena dia paham sesungguhnya hidup dalam keadaan terbatas itu menyebabkan banyak terbatasnya aktivitas yang dia lakukan. Maka pasti kita akan melihat orang itu akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengelola 2 miliar yang dia dapatkan secara gratis dan bagaimana memaksimalkan itu menjadi anak tangga menuju kepada kesuksesan dalam dunia bisnis yang dia geluti. Maka itu merupakan ilustrasi ringan bahwasanya kita hari ini pada waktu di bulan Ramadan itu sebagaimana ilustrasi yang tadi kita sampaikan, bahwasanya hari ini ketika kita menjadi pelaku hamba dan menjadi hamba-hambanya Allah, kita ini banyak sekali memiliki keterbatasan dalam berbagai macam aktivitas. Kita banyak melakukan dosa pada 11 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kita banyak kurang memaksimalkan ibadah dan banyak sekali ibadah yang kita lakukan tidak dilipat gandakan dengan besar karena kita tidak berada pada bulan Ramadan. Tetapi semua itu kemudian menjadi berubah ketika kemudian kita mendapati umur kita dan ajal kita dipanjangkan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan. Itu sama kurang lebihnya sebagaimana tadi, orang yang terbatas cekak ketika mendapatkan pendapatan tiba-tiba mendapatkan tawaran 2 miliar untuk mengelola bisnis supaya kemudian menjadi anak tangga kesuksesan dia ketika merintis usaha. Maka inilah pula yang menjadikan kita mengerti betul bahwasanya tawaran yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan itu bukan tawaran yang ringan, bahkan tidak bisa dikalkulasikan dan tidak bisa dinominalkan dengan uang seberapapun banyaknya. Karena sesungguhnya keutamaan Ramadan, maka sesungguhnya adalah keutamaan yang berkaitan tentang kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat selama-lamanya kita meyakini apa yang dikatakan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah jauh lebih baik dan jauh kekal daripada kehidupan kita di dunia. Dan sesungguhnya pembicaraan tentang Ramadan tidak bisa diresapi maknanya dengan utam, dengan nikmat, kecuali orang yang beriman. Karena bagi orang kafir, ketika mereka mendapati Ramadan, tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah keuntungan duniawi. Kalau orang kafirnya itu hidup di antara kaum muslimin, barang-barangnya ketika banyak terjual. Adapun orang fasik dan orang munafik merasa sempit dadanya, karena sesungguhnya kita mengerti tidak ada yang mampu merasakan sensitifnya bau wanginya Ramadan kecuali orang yang memiliki iman. Semakin imannya besar, semakin sensitif dia mencium bau wanginya Ramadan, semakin besar takwanya, semakin ngerti betapa besarnya Allah itu mengobral banyak kebaikan di bulan Ramadan yang Allah tidak pernah obralkan itu pada bulan-bulan yang lainnya. Makanya disinilah kita ingin kemudian memaksimalkan kita, karena sesungguhnya ini merupakan kesempatan kita di bulan ini. Dan kita tidak mengerti di masa mendatang apakah kita masih diberikan ajal ataukah tidak. Karena kita sepakat bahwasanya ajal manusia itu lebih dekat daripada tali sandalnya. Dan tidak ada batasan yang paling tipis kecuali adalah tipisnya antara hidup dengan mati. Dan kita tentunya mengetahui berapa banyak orang yang pakai jubah di waktu pagi, yang melepaskan jubahnya itu orang lain di waktu siang. Dan berapa banyak orang yang memakai hijab di waktu siang, yang melepaskan hijabnya adalah orang lain di waktu malam. Dan kita ngerti, tidak ada jaminan dan tidak ada garansi bahwasanya kita akan mendapati Ramadan di tahun depan. Makanya inilah yang menjadikan kita, karena kita ingin memaksimalkan Ramadan yang kita miliki, kita ingin sekali supaya menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Maka sesungguhnya banyak hal yang harus kita lakukan, banyak planning yang harus kita rumuskan. Karena sesungguhnya hanya untuk merumuskan bisnis saja ternyata kita ini memerlukan banyak tenaga dan banyak sekali pemikir supaya menjadikan bisnis kita sukses. Jualan jilbab itu ternyata harus kenceng di dalam
iklannya, kenceng di dalam pemasarannya, kenceng di dalam diskonnya. Dan itu dirumuskan dengan pemikiran yang panjang sampai brand jilbab itu kemudian diterima oleh masyarakat. Kalau hanya merumuskan jualan barang, ternyata perlu rumus yang sangat detail dan planning yang sangat detail, maka wallahi sesungguhnya Ramadan pun harus kita ketahui apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu memaksimalkan Ramadan sebagaimana tadi. Orang yang diberikan kesempatan 2 miliar, kemudian dia berusaha bagaimana dengan 2 miliar itu menjadi anak tangga menuju kesuksesan. Makanya kalau ada orang diberikan 2 miliar, tapi ternyata justru dia tidak mempergunakan itu, kita sepakat. Kita menyebutnya naif, kita menyebutnya itu adalah orang yang jahil, karena dia diberikan kesempatan yang besar tetapi tidak mempergunakan secara maksimal. Setelah dia diberikan kesempatan berinvestasi dengan nilai dana segar 2 miliar itu. Makanya dalam kesempatan ini, maka kita, karena kita ini kan pedagang, kita ini apa? Kita ini kemudian adalah orang yang memproduksi barang. Kalau kita pikirkan, kita ini berdagangnya sama Allah. Kita ini adalah orang-orang yang berdagang dengan amal soleh kita. Dan tentunya kita sepakat bahwasanya ketika kita berdagang, kita tidak ada yang kita inginkan kecuali yang membeli dagangan kita itu adalah Allah. Karena kita paham barang dagangan Allah itu sesungguhnya ketika Allah membeli barang dagangan kita, maka sesungguhnya barangnya Allah itu mahal. Ala inna silatallahi al-ghaliyah, ala inna silatallahi al-jannah. Makanya kemudian Rasulullah sampai bersabda, sesungguhnya barangnya Allah ketika membayar setiap pahala yang dilakukan manusia itu mahal, dan sesungguhnya barangnya Allah itu adalah syurga. Dan tentunya kita ini ingin menjadi orang yang memproduksi amal, dan kita ingin amal ibadah yang kita lakukan itu yang membelinya Allah. Karena kita paham tidak ada zat yang paling sempurna membeli barang dagangan amal yang kita lakukan kecuali adalah Allah. Karena sesungguhnya Allah itu pasti memberikan kepada kita syurga, dan sesungguhnya penuh dengan kenikmatan ketika kita menjual barang dagangan ini kepada Allah. Dan barang dagangan yang terbaik itu musim emasnya, yaitu adalah ketika di bulan Ramadan. Karena segala waktu pasti ada musimnya. Orang yang jualan durian itu musim emasnya ketika panen. Orang yang menjual es buah itu musim panennya itu adalah ketika waktu panas dan ketika terik, kering, kerontang. Sama, tidak ada yang terbaik ketika kita beramal kecuali di bulan Ramadan kita produksi bagaimana ibadah yang terbaik supaya Allah itu membeli barang dagangan kita, yaitu adalah amal kita yang kita maksimalkan di bulan Ramadan. Dan Allah itu ketika membayar kita, tidak ada bayaran yang paling tinggi kecuali yang diberikan Allah, dan itu adalah syurga. Oleh karenanya inilah yang menjadikan kita ingin mengambil tentang satu tema, yaitu adalah my best Ramadan. Bagaimana Ramadan kita yang terbaik? Karena sesungguhnya ini kita bahas supaya ini menjadi perilaku yang terbaik yang kita lakukan, karena hari ini kita sedang berdagang besar-besaran sama Allah, dan nilainya itu sangat setara, yaitu adalah nilainya adalah surga. Beruntunglah yang berdagang dengan Allah di bulan Ramadan, dan rugilah orang yang tidak mau berdagang dengan Allah di bulan Ramadan tetapi justru dia berdagang dengan manusia dan meninggalkan perdagangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang menjadikan kita ingin membahas bagaimana rumusan kita untuk menjadikan Ramadan itu menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan kenikmatan itu datang dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita membahas, makanya tentunya kita ingin membahas dulu bahwasanya Ramadan ini apa perkara yang paling besar. Maka sesungguhnya Ramadan ini sesuatu yang penting untuk kita ingatkan kepada diri kita masing-masing adalah keutamaan Ramadan itu gimana. Karena kemudian kalau kita tidak mengerti keutamaan Ramadan itu, maka menjadikan kita gagal untuk memaksimalkan usaha kita untuk berdagang dengan Allah di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya di antara keutamaan penting untuk kita eksplor, untuk kita gali dari hadis-hadis yang sahih supaya kita ngerti keutamaan Ramadan yang besar, memberikan motivasi kepada hati yang lemah dan jiwa yang rapuh. Karena sesungguhnya kalau hati kita lemah dan jiwa kita rapuh, kita terbantu ketika kita mengetahui tentang satu keutamaan supaya terbantu untuk memaksimalkan amal yang kita akan lakukan. Maka kemudian saya akan menyebutkan salah satu di antara keutamaan besar Ramadan, yaitu sebagaimana yang keterangan yang datang dari Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban.
yang kemudian diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Bahwasanya kisah ini terjadi pada zaman Rasulullah dan ini menggambarkan besarnya kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan secara besar-besaran pada bulan Ramadan. Maka kemudian dari Tolhah bin Ubaidillah, maka sesungguhnya ada dua orang laki-laki yang berpakaian lusuh yang datang kepada Rasulullah SAW. Jadi Tolhah bin Ubaidillah itu menyampaikan ada dua orang laki-laki berpakaian lusuh dan mereka datang kepada Rasulullah SAW. Maka mereka kemudian berduaan itu sama-sama masuk Islam secara bersama-sama. Jadi dua orang ini adalah dua orang yang berteman dan mereka mendatangi Nabi secara bersama-sama dan kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman mereka. Kita pending sebentar. Nomor mobil B2439 2439 SFA dipindahkan, harap dipindahkan mobil segera. Mobil B2439 SFA dipindahkan, harap dipindahkan mobil segera. Maka kemudian ketika dua orang itu telah kemudian masuk Islam, maka kemudian yang satunya, maka sesungguhnya telah banyak melakukan jihad di jalan Allah dan senantiasa berperang lebih banyak daripada yang satunya. Yang satunya melakukan amal dan juga melakukan jihad, tetapi jihad yang dilakukan olehnya tidak sebagaimana jihad yang dilakukan oleh saudaranya. Sampai kemudian kita mendapati bahwasanya salah satu di antara mereka itu mati syahid. Lalu kemudian yang satunya mati itu pada satu tahun setelahnya. Lalu kemudian ketika mereka kemudian meninggal salah satunya, maka kemudian Tolhah bin Ubaidillah lalu kemudian bermimpi di dalam mimpinya bahwasanya beliau berada di depan pintu surga. Lalu kemudian beliau melihat dua orang yang tadi dia lihat, yang pernah beliau lihat pernah masuk Islam secara bersama-sama dengan Rasulullah SAW, yang mana yang satunya berjihad lebih banyak sampai menemukan kematiannya adalah mati syahid dan yang satunya adalah mati satu tahun setelahnya. Maka ternyata di dalam mimpi tersebut Tolhah bin Ubaidillah itu menemukan bagaimana ketika berada di depan pintu surga tiba-tiba keluar seseorang dan kemudian mengajak seseorang itu masuk surga. Dan ternyata yang masuk surga terlebih dahulu adalah laki-laki yang berpakaian lusuh yang bersyahadat di hadapan Nabi yang matinya setahun setelah yang pertama, ketika yang pertama itu mati syahid. Maka yang masuk pertama kali justru laki-laki yang matinya terakhir sebelum setelah laki-laki yang pertama, dia masuk surga lebih dahulu. Padahal kemudian dia meninggalnya bukan dalam keadaan berperang di jalan Allah. Setelah kemudian yang pertama, maka kemudian yang dipanggil yang kedua adalah sahabat tadi yang menyatakan Islam, yang kemudian mengikuti banyak peperangan dan jihad di jalan Allah, lalu kemudian dia baru masuk surga setelah yang pertama. Maka ketika Tolhah di depan pintu surga, dalam mimpinya tiba-tiba kemudian dikatakan kepada Tolhah, irji ya Tolhah, pulanglah kamu wahai Tolhah karena sesungguhnya kamu belum sampai waktunya untuk memasuki surga ini. Tolhah bangun, dan kemudian ketika Tolhah bangun, maka kemudian terkaget dengan apa yang baru dia jumpai di dalam mimpinya. Maka dia menceritakan mimpi itu kepada para sahabat yang melihat dan juga mengetahui dua orang tadi. Dan mereka menyatakan keheranan bagaimana orang yang berjihad, yang mati syahid, tetapi ternyata masuk surganya justru nomor dua daripada sahabat yang jihadnya tidak sebanyak yang pertama dan meninggalnya bukan mati syahid. Tapi ternyata yang memasuki surga lebih dulu adalah orang yang mereka matinya lebih yang matinya setelah yang pertama. Maka ketika dia dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah berkata, benar wahai Tolhah, benar wahai Tolhah, sesungguhnya kemudian itulah yang lebih utama. Karena ternyata bahwasanya sesungguhnya wahai Tolhah, apakah kamu mengerti? Orang yang kemudian ketika masuk Islam, dia berjihad dan dia berperang, lalu kemudian dia terbunuh di jalan Allah, maka sesungguhnya matinya kapan? Satu tahun ya Rasulullah sebelum yang kedua itu meninggal dunia. Yang kedua itu kapan meninggalnya? Setelah yang pertama, selama satu tahun. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah dia sempat mengetahui Ramadan pada tahun berikutnya? Iya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, itulah wahai Tolhah,
Sesungguhnya amalannya orang yang kedua yang matinya, yaitu setelah kematian sahabat yang mati syahid, dia sempat sholat selama 1 tahun, dia sempat melakukan amal sholih, dan dia sempat mendapati Ramadan. Ketika dia mendapati Ramadan, maka itulah keutamaan yang menyamai dan menandingi keutamaan yang pertama ketika mati syahid. Makanya Allah memuliakan dia lebih dulu dengan dimasukkan surga lebih dulu daripada yang pertama, karena keutamaan dia menang. Bahwasanya dia lebih banyak 1 kali mengikuti Ramadan daripada yang meninggal lebih dulu. Di situ, riwayat itu adalah riwayat yang sahih. Ini kemudian menerangkan kepada kita keutamaan Ramadan itu sebesar itu. Sampai kemudian ada satu amalan yang mampu menandingi orang yang berjihad. Ketika salah satu di antara kita diuntungkan dengan banyaknya Ramadan yang lebih banyak daripada orang yang meninggal lebih dulu, maka itu sudah cukup bagi Allah mengutamakan orang yang mengetahui Ramadannya lebih banyak dan beramal pada Ramadannya yang lebih banyak daripada orang yang diwafatkan lebih dulu di usia yang lebih muda. Tidaklah itu kemudian kita mendapati kecuali Masya Allah, itulah keutamaan besar Ramadan. Sampai kemudian diterangkan di dalam riwayat itu, tidak ada satu amalan yang hampir menyamakan kita untuk kemudian menandingi keutamaan orang yang mati syahid, kecuali keutamaan mati syahid itu ditebus ketika kita mempunyai Ramadan lebih banyak daripada orang yang mati syahid. Jadi kalau misalkan ada fulan yang meninggal mati syahidnya 3 tahun yang lalu, lalu kemudian kita 5 tahun setelahnya, dan setelah 5 tahun itu 5 kali kita mengikuti Ramadan dan berbuat yang terbaik dalam 5 Ramadan yang kita lewati setelah yang 1 mati syahid itu, maka sesungguhnya yang 5 kali Ramadan bisa jadi lebih dulu masuk surga daripada yang sebelumnya, karena keutamaan yang dimiliki oleh Ramadan menjadikan ia begitu besar keutamaan yang Allah berikan dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya seseorang itu mengetahui betul. Inilah keutamaan yang kemudian mampu kita ikhtiarkan ketika kita belum mampu dan belum ditakdirkan untuk berjihad di jalan Allah. Maka ketika kita mengisi ruang tunggu sebelum masa itu datang dan sebelum kesempatan itu datang kepada kehidupan kita, tidak ada perkara yang bisa kita maksimalkan supaya menebus ketertinggalan kita di antara orang yang sedang berjihad di jalan Allah kecuali satu. Setiap Allah memberikan kesempatan lebih kepada kita di bulan Ramadan, maka itulah jembatan yang paling cepat untuk meringkas perjalanan kita supaya menandingi keutamaan orang yang mati syahid. Jadi keutamaannya sampai mampu menjadikan kita menandingi keutamaan orang yang mati syahid. Padahal kita ngerti, di dalam Islam ini tidak ada keutamaan yang paling besar kecuali orang yang mati syahid. Allah itu akan menggugurkan dosanya semenjak tetesan darahnya yang pertama kali jatuh, orang yang mati syahid. Orang itu diamankan dari azab kubur. Orang itu kemudian diamankan dari hari kiamat. Orang itu akan bangkit dalam keadaan tersenyum, diberikan mahkota kepadanya ketika orang itu mati syahid, akan dinikahkan dengan 72 bidadari dan kemudian memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah, 70 dari keluarganya. Itulah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Tapi keutamaan yang sebesar itu dalam hadis yang tadi kita sampaikan tertandingi keutamaan itu dengan kita kemudian mempunyai apabila kelebihan Ramadan daripada orang yang mati syahid, dengan syarat bagaimana kita beramal yang terbaik di bulan Ramadan, keutamaannya itu menandingi keutamaan orang yang telah mendapatkan mati syahid sebelum kita meninggal dunia. Dan itu tidak ada bulan yang lain yang mampu menghantarkan kita dan mampu menjadi shortcut dan jalan pintasnya kita untuk kemudian mendapatkan keutamaan itu. Wallah ikhwan, siapa yang tidak ingin mati syahid di atas muka bumi ini? Bahkan Nabi sampai kemudian mengatakan kepada kita bahwasanya seseorang itu harus meminta syahid setiap waktunya. Barang siapa yang meminta syahid dalam hidupnya, Allah akan memberikan kepadanya mati dan keutamaan mati syahid walaupun dia tidur di atas tempat tidurnya. Makanya sampai Nabi mengatakan man sa'ala syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in kana nama ala firasyhi. Barang siapa orang yang kemudian meminta syahid dengan jujur kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya pahala mati syahid walaupun dia tidur di atas tempat tidurnya. Kenapa? Cita-cita seorang muslim adalah meninggal di tempat yang terbaik membela kalimat Allah. Tapi ketika Allah belum memberikan kesempatan itu kepada kita, maka sesungguhnya tidak ada shortcut
jalan pintas yang mampu mendekatkan kita kepada keutamaan mati syahid kecuali adalah orang-orang yang mereka memiliki kelebihan Ramadan dan mereka memaksimalkan Ramadan itu saking besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan. Ya, makanya Masya Allah hadis ini harusnya adalah merupakan satu hadis yang menggerakkan betul jiwa kita. Inilah medan peperangan kita di bulan Ramadan, yaitu adalah medan amal kita di bulan Ramadan. Tidak ada pedagang yang paling beruntung kecuali adalah pedagang yang bertransaksi hanya kepada Allah di bulan Ramadan. Tidak ada pebisnis yang paling sukses kecuali adalah pebisnis yang kemudian mereka bertransaksi dan bermuamalah kepada Allah ketika di bulan Ramadan. Makanya hadis tadi sampai membuat Thalhah bin Ubaidillah itu merasa kaget. Bagaimana ada orang yang kecintaannya kepada jihad dan mati di peperangan tetapi ternyata masuk surganya itu terakhir dibandingkan dengan orang yang kemudian tidak sebagaimana dia tetapi hanya dimenangkan oleh Allah karena dia mengetahui satu keutamaan Ramadan tetapi sudah mampu untuk melampaui keutamaan temannya yang mati syahid disebabkan apa? Ramadan itu ya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Makanya kemudian inilah yang menjadikan tadi kita menegaskan tidak ada keutamaan yang paling gede kecuali adalah keutamaan ketika kita bertransaksi. Keutamaan itu Allah tidak berikan kecuali khusus hanya di bulan Ramadan yang mana keutamaan ini menjadi tempat, menjadi aktivitas ketika kita kemudian ingin mendapatkan keutamaan orang yang mati syahid. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua tentunya kita memahami betul. Sesungguhnya keutamaan yang kedua yang Allah berikan pada Ramadan bukan hanya menjadi amal yang setara dengan orang yang sedang berjihad ketika orang itu beramal di bulan Ramadan, tetapi Allah melipat gandakan setiap amal pada bulan Ramadan dengan kelipatan yang tidak pernah Allah sampaikan dan Allah ceritakan kepada kita sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanatu asyra amsalha ila 700 dhifin. Setiap anak Adam itu kalau mereka itu beramal, berkarya dalam ibadah, maka setiap anak Adam ketika mereka itu beramal, maka setiap amalan anak Adam ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat dan ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dari apa yang dia telah lakukan dan telah dia kerjakan. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah itu berkata, illa saum fa ana ajzi bihi, sesungguhnya kecuali puasa maka puasa itu tidak dibatasi oleh Allah, tidak ada batasan 10 sampai 700 kata Rasulullah, karena sesungguhnya anak Allah itu berkata dalam hadis tersebut, illa saum, sesungguhnya kemudian kecuali puasa maka sesungguhnya pahala yang Allah berikan kepada puasa ketika orang beramal di bulan Ramadan maka sesungguhnya hitungan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat tidak dikenakan oleh Allah ketika orang itu beramal pada bulan Ramadan. Kemudian Allah mengatakan, wa ana ajzi bihi, karena akulah yang akan memberikan kepadanya pahala kepada orang yang beramal di bulan Ramadan, yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia telah meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya semata-mata untukku. Karena kita faham orang ketika di bulan Ramadan sebenarnya diberikan kesempatan betul untuk melakukan tindakan yang tindakan-tindakan membatalkan atau tindakan-tindakan kemurkaan yang bisa mengundang kemurkaan Allah, tapi kemudian dia meninggalkan semua perkara itu dan tidaklah dia tinggalkan itu kecuali semata-mata karena Allah. Saking besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan sampai Allah tidak kenakan penghitungan amal antara 10 sampai 700 kali lipat kecuali ketika di bulan Ramadan Allah tidak terapkan hitungan itu, saking besarnya kenikmatan dan pahala yang Allah berikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan. Makanya hadis ini dalam riwayat Muslim kalau kita kaitkan dengan hadis yang pertama tadi akan semakin klop, semakin jelas nampak. Pantes kalau tadi ada seorang sahabat yang lebih didahulukan masuk surga hanya karena disebabkan dia lebih banyak memiliki Ramadan yang terbaik dan itu lebih menjadikan dia lebih dulu dimasukkan ke surga daripada sahabat yang mati dalam peperangan disebabkan kelebihan Ramadan ketika Allah melipat gandakan amal ketika di bulan Ramadan. Makanya Masya Allah
maka tidak ada hitungan Ramadan, detiknya, menitnya, semuanya kecuali menjadi pahala yang besar. Dan Allah memberikan keutamaan dan keistimewaan itu yang besar hanya pada bulan Ramadan, sampai-sampai kita mendapati tidak ada sahabat yang meminta dipanjangkan umur kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Pernah kita mendapati ada seorang sahabat yang meminta dipanjangkan umur di bulan Syawal? Tidak ada. Pernah kita mendapatkan ada sahabat yang meminta dipanjangkan umur sampai di bulan Dzulhijjah? Walaupun kita tahu keutamaan bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama setara dengan orang yang berjihad, tapi tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwasanya Nabi, bahwasanya para sahabat itu meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan Dzulhijjah. Tidak ada kemudian para sahabat yang meminta dipanjangkan umurnya sampai di bulan Muharram. Tidak ada. Kalaupun kita membaca dalam riwayat yang diteruskan oleh para salaful ummah, tidaklah para sahabat itu meminta dipanjangkan umur kecuali satu. Mereka ingin dipanjangkan umurnya hanya untuk sampai di bulan Ramadan. Dan tidaklah para sahabat dan orang yang terbaik pada generasi umatnya Muhammad meminta dipanjangkan umur sampai di bulan Ramadan, kecuali mereka tahu betul keutamaan Ramadan itu tidak pernah sebanding dengan keutamaan-keutamaan bulan yang lainnya. Ya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya ini investasi yang berharga yang Allah berikan. Makanya tadi ilustrasi ketika kita mengatakan ada orang yang memberikan dana segar 2 miliar itu hanyalah hitungan angka nominal saja. Tapi sehakikatnya tidak akan pernah menyamai dengan keutamaan Ramadan itu sendiri. Kenapa? Tidak mampu didefinisikan dengan harta, tidak mampu diwujudkan dalam nominal, karena keutamaan yang dimiliki Ramadan betul-betul keutamaan yang besar, hampir menandingi keutamaan puncak amalan Islam, yaitu adalah berjihad di jalan Allah dan orang yang mati syahid. Ya? Dan kita tidak ngerti tentang itu. Sampai kemudian kita betul-betul mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, keutamaan Ramadan adalah bulan yang paling cepat untuk menghapuskan dosa. Makanya kalau kita di bulan Ramadan tidak perlu taubat, tidak perlu sholat sunnah taubat khusus, tidak perlu kita bertaubat secara khusus, siapapun yang beramal di bulan Ramadan dimaafkan, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah tanpa batas. Karena Allah itu paling senang untuk mengampuni hambanya ketika hamba itu meminta ampunan kepada Allah dengan beramal yang maksimal di bulan Ramadan. Otomatis Allah hapuskan semua dosa yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Nah inilah yang kemudian menjadikan akhirnya, makanya Ramadan akhirnya menjadi bulan keberkahan. Makanya wajar akhirnya kita mendapati kemenangan-kemenangan Islam itu Allah berikan hanya di bulan Ramadan. Banyak peperangan-peperangan besar di dalam lintas sejarah itu Allah berikan hanya di bulan Ramadan saja. Perang Badar, kapan terjadinya kemenangan dalam Perang Badar? Perang yang disebut dengan Perang Furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak terjadi di bulan Muharram, tidak terjadi di bulan Syawal, tidak terjadi di bulan Dzulhijjah. Tetapi sesungguhnya kemenangan Perang Badar yang menjadi tonggak kemenangan Islam pertama kali, sampai disebut dengan peperangan Furqan yang membedakan yang hak dengan yang batil, tidaklah itu terjadi kecuali di bulan Ramadan. Masya Allah. Laparnya sahabat, hausnya sahabat, ketika mereka berperang justru menjadi kekuatan yang menggelorakan semangat kekuatan sampai rontok kekuatan besar orang musyrikun dalam Perang Badar. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan ketika justru para sahabat itu mereka melakukan puasa. Fathu Mekkah, kapan terjadinya? Fathu Mekkah pada tahun 8 Hijriah. Kapan Rasulullah memasuki kota Mekkah setelah beliau terusir? Beliau memasuki kota Mekkah pada tahun 8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah. Dan beliau memasuki kota Mekkah betul-betul dalam keadaan ditakutin, sampai penduduk-penduduk Mekkah saat itu ketakutan untuk menghadapi Rasulullah. Peperangan yang tidak menimbulkan kontak fisik, kemenangan yang gemilang, kemenangan Rasulullah ketika Fathu Mekkah, ketika beliau kembali memasuki kota Mekkah setelah 8 tahun terusir dari kota Mekkah. Dan Allah memberikan kemenangan kepada Muhammad dalam Fathu Mekkah kepada Rasulullah, dan itu terjadi pada waktu di bulan Ramadan. Kita mendapati Perang Hittin, yaitu salah satu peperangan yang terjadi antara Salahuddin Al-Ayyubi kemudian dengan orang-orang Nasara ketika membebaskan Baitul Maqdis. Peperangan yang besar melibatkan ribuan tentara. Kapan terjadinya? Di bulan Ramadan.
yang mana kalau menurut logika kita, kita lemah, kita ladai dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, tapi justru sebaliknya Ramadan itu dilakukan dengan iman. Apabila dilakukan iman, kekuatan yang ditimbulkan orang yang berpuasa itu jauh daripada kekuatan yang ditimbulkan oleh orang yang mereka tidak berpuasa. Kenapa? Romawi menyaksikan pedihnya kekalahan mereka ketika mereka kemudian menyaksikan bagaimana mereka itu kalah dalam banyak peperangan. Maka kemudian kita sampai mendapati Nasara kalah pada waktu di bulan Ramadan dalam peperangan Hittin. Dan kita mendapati peperangan Ainun Jalut itu pun terjadi di bulan Ramadan. Semua itu menunjukkan kepada kita keberkahan Ramadan itu sampai-sampai ketika dilakukan dengan cara yang benar, diimani dengan cara yang benar, sesungguhnya keutamaannya memberikan kekuatan yang paling besar dalam kehidupan. Maka setelah kita paham keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, maka yang kita ingin kemudian lakukan adalah untuk memaksimalkan, maka kemudian kita harus membicarakan apa celah-celah kesalahan yang bisa mengurangi keutamaan Ramadan kita, bisa menjadikan terbaiknya Ramadan kita itu berkurang ketika kita berkesempatan untuk melakukan kesalahan. Makanya kemudian kita karena ingin menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, kita bicara dulu apa kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pelaku Ramadan yang bisa mengurangi keberkahan Ramadan itu dalam kehidupan kita. Karena selayaknya orang yang bisnis itu dia itu akan sukses dalam bisnisnya, yaitu adalah ketika dia paham kira-kira gagalnya bisnis dia itu apa saja. Maka dia memperkirakan satu persatu hambatan yang akan dia temuin ketika dia bisnis. Semakin banyak hambatan yang sudah dia pikirkan sebelumnya, semakin lapang dalam bisnisnya dan semakin mudah dia mendapatkan sukses dalam bisnisnya. Kalau dia sudah, ketika dia sudah memplanning bagaimana kemudian menghalau setiap rintangan dalam bisnisnya. Sama, Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang terbaik ketika kita ngerti kesalahan-kesalahan yang menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang tidak maksimal. Dan itulah yang akan kita pahami supaya kita ngerti dan supaya kita mampu mengimunisasi Ramadan kita dengan berbagai macam kekuatan dan keimanan supaya kita tidak melangkah pada kesalahan ketika kita mendapati diri kita jatuh pada bulan Ramadan. Mengimunisasi kekuatan kita pada bulan Ramadan dimulai dengan kita mengerti apa kesalahan yang dipaparkan oleh para ulama ketika mereka menyebutkan kesalahan-kesalahan yang sering sekali menjadikan Ramadan itu hilang barokahnya. Kesalahan-kesalahan yang menjadikan Ramadan itu hilang kualitasnya. Dan kesalahan-kesalahan yang menjadikan Ramadan menjadikan hilang keutamaannya. Dan kesalahan itulah yang kita pahami supaya kita mampu menakar diri kita, bercermin apakah kita termasuk orang yang melakukan kesalahan itu pada bulan Ramadan ataukah tidak. Maka kemudian kita dalam kesempatan hari ini kita akan bicara kesalahan-kesalahan untuk kita minimalisir kesalahan itu supaya kemudian kita mampu memaksimalkan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita ketika hari ini diberikan kesempatan memasuki Ramadan dan itu belum menjadi jaminan Ramadan kita pada tahun kedepannya. Maka ada banyak kesalahan-kesalahan yang tidak secara banyak diketahui oleh kaum muslimin, sering dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka menjadi pelakon Ramadannya. Kita kemudian akan mencoba untuk menggalinya satu persatu, kesalahan-kesalahan. Dan kita mengerti dan mempelajari kesalahan itu tidak lain dan tidak bukan, supaya kemudian kita mampu menjauhinya. Karena kita mempelajari kesalahan bukan untuk mengamalkannya, tapi mempelajari kesalahan supaya kita tidak perlu melakukan amalan itu dan tidak sampai kita terperosok dalam kesalahan itu. Yang pertama, kesalahan yang kemudian terjadi yang sering terulang pada waktu ketika kita mengikuti madrasah besar yang bernama Ramadan. Kesalahan yang sering terjadi ketika kita menjadi orang yang beramal di bulan Ramadan. Yang pertama, kata para ulama. Yang pertama, kurang maksimal di dalam memanfaatkan 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi salah satu kesalahan terbesar, poin yang pertama, yang sering disampaikan dan dipaparkan oleh para ahlul ilmi, yaitu adalah ketika gagalnya kita menjemput Ramadan yang terbaik, karena sesungguhnya gagalnya Ramadan kita yang terbaik disebabkan ketika kita gagal memaksimalkan waktu
dan kesempatan emas pada waktu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Padahal kita paham. Saya akan sebutkan perkataan dari Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab itu berkata, Ramadan itu memiliki 10 hari, sifatnya ada 3. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir. Ada salah satu penjelasan beliau yang cukup menarik. Beliau mengatakan, sesungguhnya apabila orang itu diterima amal Ramadannya pada 10 hari yang pertama, maka Allah akan menjadikan dia pada 10 hari yang kedua menjadi orang yang paling terbaik daripada 10 hari yang pertama. Kalau Allah menerima 10 amalannya pada 10 hari yang pertama. Kenapa? Indikator amal apabila diterima, Imam Ibnu Rajab berkata, jazaul hasanati alhasanatu ba'daha. Sesungguhnya amal itu kalau diterima, maka amal itu akan menjadi layaknya magnet untuk menarik ketaatan yang lebih besar setelah amal ibadah yang pertama diterima oleh Allah. Contoh kasusnya, kalau kita bertanya, kapan umrahnya seseorang itu diterima? Jangan dilihat ketika umrah, lihat setelah paskah dia umrah. Kalau menjadi orang yang taat setelah dia umrah, maka itulah orang yang diterima amal umrahnya, sampai kemudian Allah jadikan dia lebih baik setelah umrah yang pertama dia lakukan. Allah dekatkan dia dengan kebaikan amal setelah umrah dia sempurnakan. Orang yang diterima oleh Allah pada 10 hari yang kedua, maka Allah akan jadikan dia itu yang terbaik pada 10 hari yang terakhir. Makanya sikap seluruh orang salih pada bulan Ramadan itu berbeda betul ketika pada 10 hari yang terakhir. Makanya sampai Nabi, tidaklah beliau kemudian melewati harinya kecuali beliau selalu itikaf pada 10 hari yang terakhir. Dan Nabi melakukan 3 perkara yang tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Apa yang tidak lakukan? Apa yang dilakukan Nabi pada 10 hari yang terakhir? Yang tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama dan yang kedua. Nabi kemudian melakukan 3 perkara. 1, beliau membangunkan keluarganya lebih pagi. 2, maka beliau membangunkan malamnya lebih pagi. Dan yang ketiga, maka kemudian beliau tidak mencampuri keluarganya pada 10 hari yang terakhir, karena khidmahnya beliau hanya pada 10 hari yang terakhir dengan ibadah dan hanya berzikir kepada Allah bersama dengan tilawah bersama Jibril ketika mengulang bacaan beliau kepada Jibril. Di situ kita mendapati tidak ada yang paling utama. Tidak ada yang paling utama dalam Ramadan kecuali 10 hari yang terakhir. Karena sesungguhnya pertandingan itu dinilai kapan? Pertandingan itu dinilai pada proses akhirnya. Antum lari 42 kilo, tidak dilihat kilometer pertama, tidak dilihat pada kilometer yang kedua, tidak penting kilometer yang ketiga, tidak penting pula kilometer yang ke-30, tidak penting kilometer yang ke-37, tidak penting pula kilometer 41. Yang paling penting kilometer 42 yang terakhir, antum berada pada nomor berapa. Itulah dinilainya pertandingan kita ketika mengikuti maraton. Sama dengan kemudian ketika kita melihat orang yang melakukan misalkan pertandingan tinju, tidak dilihat ronde pertama, tidak dilihat pada ronde yang kedua. Yang dilihat ronde yang terakhir, kapan ketika dia jatuh, itulah yang paling penting. Karena sesungguhnya pertandingan itu dinilai proses akhirnya ketika dia jatuh, bukan pada ronde yang pertama dan bukan pada ronde yang kedua. Sama, Ramadan itu dinilainya oleh Allah, puncaknya adalah pada 10 hari yang terakhir. Makanya ketika kita ingin melihat terbaiknya seseorang itu di bulan Ramadan, jangan dilihat pada 10 hari yang pertama, karena sesungguhnya belum bisa kita melihat apakah Ramadan itu terbaik ketika kita baru pada 10 hari yang pertama. Jangan dilihat pada 10 hari yang kedua, karena perlu 10 hari yang kedua belum kelihatan apakah itu amal yang terbaik ataukah tidak. Tapi dilihatnya apa? Dilihatnya amalan Ramadan kita yang terbaik, yaitu adalah ketika kita melihat diri kita dan berkaca pada diri kita pada 10 hari yang terakhir. Itulah terbaiknya Ramadan, ketika kita melihat diri kita pada amal solih pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Makanya di sini yang kemudian kita paham. Sekarang kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Begitu cepatnya waktu. Kelihatannya baru kemarin kita hari Sabtu, baru pertama kali kemudian kita tarawih, baru pertama kali kemudian kita puasa pada hari Sabtu. Sekarang kita sudah menjelak pertengahan pada 10 hari yang kedua. Dan tinggal menghitung hari kita memasuki 10 hari yang terakhir. Disitulah kita akan nampak
di antara gagalnya masyarakat, di antara gagalnya manusia ketika Ramadan, bukan gagal pada 10 hari yang pertama, bukan gagal pada 10 hari yang kedua, tapi gagalnya adalah 10 hari yang terakhir, ketika dia menyamakan amalnya pada 10 hari yang terakhir sama pada amalnya pada 10 hari yang kedua dan sama pada amalnya pada 10 hari yang pertama. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menyamakan amalnya pada 10 hari yang terakhir dengan 20 hari yang pertama. Nabi tidak pernah menyamakan amalnya pada 10 hari yang terakhir pada 10 hari yang terakhir dibandingkan 20 hari yang pertama. Dan sahabat pun tidak ada yang menyamakan antara amal mereka pada 10 hari yang terakhir disamakan dengan 20 hari yang pertama. Kenapa? Karena sesungguhnya intinya Ramadan, kalau kita ingin melihat puncaknya Ramadan, yaitu hari rayanya Ramadan itu terletak pada 10 hari yang terakhir. Makanya ketika kita sedang menuju pada 10 hari yang terakhir, banyaklah kita bertaubat, banyaklah kita minta ampunan kepada Allah. Karena sesungguhnya di antara faedah kekuatan ketika kita istighfar, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, Allah nambahkan terus kekuatan dan kekuatan kepadanya. Dan tidak ada kekuatan yang bisa kita harapkan kecuali datang dari Allah, dan kekuatan itu kita pancing dengan istighfar dan tobat kita kepadanya. Makanya kesalahan yang kemudian menjadikan Ramadan kita gagal untuk mendapatkan yang terbaik, kalau kita tidak termasuk orang yang terbaik ketika pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka inilah yang menjadikan kita, ayo di planning apa yang akan kita maksimalkan di bulan Ramadan, apa yang kemudian kita maksimalkan pada 10 hari yang terakhir. Dan saya ingatkan, Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada yang dimudahkan untuk itikaf, ada yang tidak dimudahkan. Tapi saya ingatkan, kalaupun kita sedang tertutup pintu, satu pintu surga, jangan kita hanya berkutat, terpekur hanya pada satu pintu yang ditutup oleh Allah. Buka pintu-pintu yang lainnya. Karena mungkin ada orang yang tidak dimudahkan untuk itikaf. Ketika dia sudah mengajukan cuti, ketika dia sudah mengajukan berbagai macam udzur, ternyata tidak diterima. Kalaupun antum gagal untuk itikaf pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, jangan hanya kemudian terpaku pada amalan itu. Maksimalkan dengan amalan-amalan yang lainnya, supaya kemudian kita mampu memaksimalkan 10 hari yang terakhir. Dan sesungguhnya 10 hari yang terakhir merupakan hari yang terbaik, dan tidak ada yang terbaik kecuali di waktu malamnya. Makanya sampai Allah bersumpah pada 10 malam hari yang terakhir itu, walayalin asyr, demi waktu 10 malam yang terakhir, sampai cintanya Allah pada 10 malam itu, sampai Allah itu bersumpah pada 10 malam yang terakhir itu dengan Allah bersumpah. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali karena keutamaan yang dimiliki oleh apa yang Allah sumpahkan itu. Makanya kalau ada yang tidak mampu untuk itikaf, yaitu itikafnya Nabi, itikaf Nabi 10 hari dari tanggal 20 sampai kemudian sampai hari dimu, sampai kemudian terlihatnya hilal pada bulan Syawal, tidak mampu, bukan berarti kita tinggalkan semua amalan itikaf. Kalau mampu malam, silahkan malam. Karena sesungguhnya ada itikaf yang mustahab. Itikaf mustahab itu adalah itikaf yang dilakukan dengan kita berdiam diri selama sementara waktu. Ada yang mengatakan 1 jam merupakan batasan minimal ketika itikaf. Ada yang mengatakan batasan minimal itikaf adalah masuknya ketika maghrib, keluarnya ketika subuh. Silahkan. Tetapi kalau mampu, kerjakan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan untuk kita. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya itu dimudahkan atas apa yang Allah mudahkan untuknya. Tapi jangan sampai kalau tertutup satu pintu, kita kemudian membiarkan pintu itu lewat dan kemudian kita biarkan. Karena sesungguhnya keberhasilan Ramadan kita, keberhasilan Ramadan kita itu terletak pada 10 hari yang terakhir. Kita melihat semangat seseorang itu bertambah pada 10 hari yang terakhir, itulah barokah yang Allah berikan atas amalan dia pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua, sampai Allah berikan kekuatan kepadanya pada 10 hari yang terakhir. Orang yang turun semangatnya pada 10 hari yang terakhir, maka tidaklah dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Pasti ada kemaksiatan yang dia tunaikan dan dia kerjakan sampai hilangnya semangat ia pada 10 hari yang terakhir. Padahal tidak ada orang penduduk surga kecuali ketika mereka berada pada 10 hari yang terakhir, mereka justru semangatnya menambah. Tinggalkan transaksi dunia sebentar pada 10 hari yang terakhir. Saya tidak termasuk orang yang kemudian menyarankan untuk banyak transaksi pada 10 hari yang terakhir. Karena sesungguhnya pada 10 hari yang terakhir itu justru kita disunahkan untuk memutuskan mata rantai dunia sementara waktu. Memutuskan mata rantai dunia sebentar.
10 hari saja. Makanya fungsinya itikaf. Kenapa ada itikaf pada 10 hari yang terakhir? Fungsi itikaf dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Fungsi itikaf itu disyariatkan oleh Allah pada 10 hari yang terakhir untuk memutuskan keterikatan kita kepada ikatan dunia, sampai kita diperintahkan untuk masuk ke dalam masjid dan tidak ada yang dilakukan kecuali adalah ibadah dan ibadah kepada Allah. Ya, bahkan sampai-sampai beberapa ulama meliburkan fatwa. Sampai ulama-ulama yang menjadi pedagang menutup toko-toko mereka karena sesungguhnya mereka ngerti intinya Ramadan, perayaannya Ramadan terletak pada 10 hari yang terakhir, dan mereka akan terlihat suksesnya Ramadan ketika kita melihat pada proses penutupan ketika dia menjalani Ramadan. Makanya Masya Allah, inilah yang pertama. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memanfaatkan supaya tidak menjadi kesalahan yang mengurangi kesuksesan kita pada bulan Ramadan. Perhatikanlah bagaimana Ramadan kita terutama pada 10 hari yang terakhir. Perlu gak kita sikap bahwasanya kita mendapati sebagian kaum muslimin suka sekali untuk kemudian beribadah pada bulan atau pada malam yang ganjil, tetapi meninggalkan pada malam-malam yang genap. Dalam beberapa fatwa disebutkan perilaku-perilaku yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat mengkhususkan pada malam yang ganjil tetapi meninggalkan pada malam yang genap, lalu kemudian dia menghibur dirinya pada masa malam genap itu tidak ada Lailatul Qadar, maka itu tidaklah keluar kecuali dari orang-orang yang bakhil berdagang dia dengan Allah. Kenapa? Karena dia hanya kemudian berdagang dengan Allah dengan hitung-hitungan kalkulasi dia selaku manusia. Karena sesungguhnya setiap malam itu pada hakikatnya sama. Kita ketika memaksimalkan malam kita yang genap, mungkin ketika memaksimalkan amal kita pada malam yang genap, Allah membantu kita pada malam yang ganjil. Jangan kemudian akhirnya kita memilih-milih, merasa bahwasanya malam yang genap tidak penting, sampai kita melonggarkan waktu malam kita ketika tidak beramal hanya disebabkan itu malam genap. Maka sesungguhnya itu merupakan perilaku yang dikatakan oleh para ulama tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil berdagang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau mampu setiap malam kedudukannya sama. Karena Allah ketika bersumpah, Allah tidak bersumpah dengan mengatakan walayalin asyr fi fitriha. Allah tidak bersumpah dengan makan demi malam 10 malam yang terakhir pada malam ganjilnya. Allah tidak mengkhususkan pada malam ganjilnya ketika Allah bersumpah pada 10 hari yang terakhir. Tetapi Allah ketika bersumpah di dalam salah satu ayatnya walayalin asyr, Allah bersumpah dengan malam 10, dan Allah tidak menyebutkan malam ganjilnya ketika Allah bersumpah dengan malam yang 10 itu. Makanya kita tidak perlu bagi kita untuk sampai merutinkan mengkhususkan pada malam genap, malam ganjilnya, meninggalkan keutamaan yang genap. Bukankah yang genap juga bagian dari malam yang 10? Bukankah malam yang genap juga bagian malam yang Allah bersumpah dengannya? Bukankah malam yang genap itu juga malam ketika kita beribadah? Karena tidak ada malam yang paling utama selama satu tahun kecuali adalah 10 hari. Tidak usah dikurangi dengan sebuah bisikan setan. Kita khususkan hanya pada malam ganjilnya saja dan kita tinggalkan pada malam genapnya. Kenapa? Bisa jadi ketika kita meremehkan sesuatu yang tidak pernah diremehkan oleh Allah, Allah melambatkan amal ibadah kita diterima pada malam witirnya disebabkan kita meremehkan amalan pada malam genapnya. Ya? Makanya kan ada kadang-kadang kita tipologi orang yang kadang-kadang malamnya itikaf, malam berikutnya kita tanya, loh kok enggak itikaf? Lu kan malam genap. Sehingga kemudian ketika malam genap seakan-akan enggak usah untuk itikaf. Padahal Masya Allah, Allah tidak pernah mengkhususkan ketika bersumpah pada 10 hari, Allah kecuali bersumpahnya secara umum, Allah bersumpah pada 10 malam. Yang terakhir di bulan Ramadan, itulah malam yang paling utama. Yang kedua, kesalahan Ramadan yang menjadikan Ramadan kita gagal menjemput kebaikan pada bulan Ramadannya, yaitu adalah tidak memaksimalkan untuk membaca Al-Quran, tidak mengkhatamkan Quran. Walaupun kemudian kewajiban kita, tidak ada kewajiban untuk mengkhatamkan Quran. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan, tidak ada kewajiban mengkhatamkan Quran. Tapi tidak sepatutnya seorang muslim itu tidak mengkhatamkan Al-Quran pada bulan yang disebut dengan bulan Al-Quran. Allah berkata, sesungguhnya bulan Ramadan syahrul Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Maka sesungguhnya menjadi keanehan setiap orang yang menisbahkan amalan yang terbaik pada bulan Ramadannya
tetapi kemudian dia tidak menghatamkan dan tidak berusaha untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, tidak menghatamkan walaupun sekali, padahal para ulama mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Kita baca Imam Qatadah. Imam Qatadah dijelaskan, Imam Qatadah menghatamkan Ramadan, ketika menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu adalah satu malam satu kali. Imam Syafi'i sampai diterangkan satu kali, satu harinya dua kali. Sampai kita mendapati salah satu ulama tabi'in ada yang menghatamkan Al-Quran antara jarak sholat dengan waktu sholat berikutnya sudah hatam Al-Quran. Ya tentunya beda, kalau kita kan mungkin hafalannya beda, bacanya pun juga masih terbata-bata. Kalau para ulama salaful ummah, mereka betul-betul dalam keadaan selancar-lancarnya. Dan tidaklah mereka kemudian menjadikan bulan Ramadan kecuali mereka menjadikan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bahkan sampai kemudian sebagian ulama menerangkan, mana yang lebih utama, apakah perlu bagi kita mentadaburi sembari kita mempelajari tafsirnya. Maka sesungguhnya sebagian ahlul ilmi memberikan arahan, kalau mampu maka kemudian tidak perlu mentadaburi dulu, nanti mempelajari ilmunya ketika di luar bulan Ramadan. Tetapi khusus hanya di bulan Ramadan, kegiatan yang kita lakukan yang paling penting adalah memaksimalkan Ramadan kita dengan membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran minimal satu kali. Dan tentunya setiap mampu, setiap kemudian tahunnya harusnya bertambah. Ketika kemudian tahun lalu satu kali, tahun ini dua kali, tahun ini mungkin tiga kali. Tetapi sesungguhnya, walaupun tidak ada kewajiban menghatamkan Al-Quran, tetapi sesungguhnya aneh rasanya kalau ada orang yang ingin mendapatkan kebaikan Ramadan, tetapi tidak mampu untuk menghatamkan Al-Quran sekali dalam satu bulannya itu. Jadi inilah yang menjadikan kita yang kedua, kesalahan pada bulan Ramadan, yaitu adalah kesalahan ketika kita tidak bermuamalah bersama Al-Quran, tidak senantiasa melazimi bacaan Quran kita pada bulan Ramadan, sampai gagalnya kita mendapatkan target satu kali khatam di dalam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Satu kali itu paling minim, satu kali adalah perkara yang paling minim. Bukankah Allah itu paling senang didatangi melalui kalam-kalamnya? Dan sesungguhnya kita paham, kalau kita ingin mengerti indikator hati kita bersih ataukah tidak, gampang. Untuk mengerti indikator hati kita bersih ataukah tidak, dekatkan dia dengan Quran. Orang yang sering menikmati bacaannya bersama Al-Quran adalah orang-orang yang mereka hatinya bersih ketika mereka senantiasa menikmati apa yang mereka baca di dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang kemudian menjadikan gagalnya kebaikan Ramadan kita peroleh, yaitu adalah kurang optimalnya kita di dalam memanfaatkan doa. Ya, jadi kemudian kurang optimalnya kita di dalam memanfaatkan doa. Sering sekali kemudian ketika kita berdoa, kita kemudian lambatkan diri kita berdoa. Padahal bulan Ramadan merupakan salah satu waktu yang mustajab bagi kita untuk berdoa, minta sama Allah. Tidak ada proposal yang paling indah kecuali proposalnya seorang mukmin ketika dia meminta kepada Allah pada bulan Ramadannya. Mintalah sama Allah. Allah adalah zat yang paling senang untuk diminta. Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak pernah meminta sama Allah, maka Allah itu murka kepadanya. Dan salah satu waktu yang paling Allah cintai untuk diminta, yaitu adalah dimintanya Allah pada bulan Ramadan. Manfaatkan waktu Ramadan, karena setiap kita lapar, meninggalkan minum, meninggalkan makan semata-mata karena Allah, pada saat itulah kekuatan doa kita menjadi mustajab, diterima oleh Allah. Saya ingatkan, orang yang banyak mengetok pintu, maka lebih besar untuk dibukakan pintunya oleh pemilik rumah. Kalau kita ngetok pintu ikhwan, maka kemudian kita akan lebih besar dibukakan pintu oleh pemilik rumah. Sama, orang yang paling banyak mengetok pintu langit dalam untaian doa adalah orang yang paling besar dibukakan pintu hajatnya oleh Allah ketika dia banyak meminta kepada Allah, terutama permintaan yang dia lakukan ketika di bulan Ramadan. Maka mintalah kepada Allah, mintalah kebaikan Ramadan kita, mintalah diterimanya amal Ramadan kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang maksimal yang kita harus lakukan ketika di bulan Ramadan kecuali memaksimalkan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Minta angkat tangan, sejajar dengan bahu, memulai dengan Asmaul Husna, kemudian membaca salawat kita kepada Allah. Kemudian kita meminta hajat kita ulang tiga kali. Lalu kemudian kita tutup dengan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Itulah waktu yang mustajab untuk berdoa.
Itulah cara yang tepat untuk berdoa kepada Allah. Terutama kita mendapati waktu yang mustajab. Selain dari Ramadannya, setidaknya ada tambahan, yaitu 17 kali ketika sujud. Itu waktu yang mustajab. Karena sesungguhnya waktu sujud adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mustajab untuk berdoa itu waktu sujud. Bukan hanya sujud yang terakhir, tapi semuanya sujud merupakan waktu yang mustajab. 17 kali. Ditambah lagi 17 kali sebelum kita salam. Karena sebelum kita salam, setelah kita membaca innaka hamidum majid, maka sesungguhnya itu merupakan waktu yang mustajab. Jangan buru-buru untuk salam, jangan buru-buru untuk mengucapkan salam, tapi mintalah sama Allah. Setelah semua hajat kita minta sama Allah, barulah kita salam. 17 tambah 17, 34 waktu yang mustajab di luar Ramadannya ketika kita puasa. Ditambah 5 kali ketika antara adzan dengan iqamah. Itu Rasulullah bersabda, la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamati. Sesungguhnya tidak akan pernah tertolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Maka minta sama Allah, 34 tambah 5, 39. Ditambah lagi ketika berbuka, ditambah lagi pada sepertiga malam ketika kita sahur, ditambah lagi ketika kita menjalani puasa di waktu siangnya. Dan itu merupakan kumpulan waktu yang mustajab, kesempatan emas bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Maka gagalnya kebaikan Ramadan itu terletak ketika kita tidak menjadi hamba yang pandai meminta kepada Allah dan menghaturkan proposal doa kita kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, gagalnya kita di bulan Ramadan, gagalnya kita di bulan Ramadan yang berikutnya adalah tidak memaksimalkan sedekah. Karena sesungguhnya sedekah yang paling Allah cintai adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan dan tidak ada yang mengalahkan dermawannya Nabi kecuali di bulan Ramadan. Bukalah dermawan itu. Makanya lihat, kalau kita barang siapa yang pernah melakukan haji dan umrah, kita iri kepada orang-orang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai rebutan orang, seakan-akan orang yang sedang jualan, untuk merebut orang supaya mereka itu mendapati orang mau berbuka dalam stand yang dia siapkan. Mereka sampai rebutan. Kadang-kadang kita mendapati ditarik sana, ditarik sini, karena saking orang rebutan untuk kemudian memberikan sedekahnya pada bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang paling Allah senangi untuk sedekah kecuali di bulan Ramadan. Nabi adalah orang yang paling dermawan dan tidak ada yang mampu mengalahkan dermawannya Nabi kecuali di bulan Ramadan, yaitu dermawannya Nabi pada bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita rogoh kantong kita, infakkan di jalan Allah. Semoga dengan itu kita mampu menutupi kekurangan kita pada bulan Ramadan dengan sedekah yang kita berikan ketika menutupi kekurangan dan kesalahan kita pada Ramadan yang kita lakukan. Itu yang ketiga, dan masih banyak yang lainnya. Ada sekitar 15 kesalahan pada bulan Ramadan. Tapi ternyata waktu jualah yang membatasi. Harusnya kita mulai kajiannya habis duhur. Tapi kasihan ustadznya kalau misinya habis duhur. Jadi kita kemudian tidak bisa memaksimalkan, tapi setidaknya kita paham. Tidak ada satu bulan yang mampu menandingi keutamaan orang yang mati syahid, kecuali adalah orang yang beramal di bulan Ramadan. Kesalahan yang sering terulang pada bulan Ramadan, gagal memaksimalkan 10 hari yang terakhir. Yang kedua, gagal menghatamkan Al-Quran. Dan yang ketiga, gagal menjadi pribadi yang dermawan di bulan Ramadan. Semoga walaupun baru 3 yang kita bahas, itu tidak mengurangi bagaimana kita berusaha menjadi pedagang. Tidak ada pedagang yang paling beruntung kecuali pedagang di bulan Ramadan ketika dia berdagang sama Allah. Tidak ada pebisnis yang paling beruntung dan paling sukses kecuali pebisnis yang dia berdagangnya dengan Allah. Dan ingat, alat bayaran Allah itu mahal, dan barang dagangan Allah ketika membayar kita, barangnya adalah syurga, dan Allah peruntukkan bagi orang yang diterima amal ibadahnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Karena yang lainnya sudah mendapatkan makanan satu persatu, perhatiannya dan fokusnya pun sudah terpecah pasti insyaallah. Dan saya doang yang tidak mendapatkan makanan di sini. Tapi yang langkah baiknya, ma'rufnya, kita menyudahi dulu apa yang kita kaji. Maafkan atas berbagai macam kekurangan kita, dan maafkan atas berbagai macam kesalahan yang kita lakukan. Semoga kita sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ditanya, bagaimana sih para sahabat ketika menyambut Ramadan? Lihat jawaban Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah kami menyambut Ramadan kecuali kami para sahabat tidak didapatkan rasa hikat, rasa hasad dan rasa dengki di dalam hati kami, kecuali kami memasuki Ramadan dengan hati yang paling bersih. Semoga hati kita bersih,
tidak ada lagi kebencian antara mukmin dengan mukmin yang lainnya, karena tidak ada manfaatnya melewati Ramadan tetapi hatinya penuh dengan rasa kotor dan rasa hasad. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Kita serahkan kepada Mas Arya sebagai pembawa acara. Semoga Allah memberikan keberkahan atas selesainya ibadah kita. Bagaimana kedudukan puasa bagi orang yang kemudian bagi orang yang melakukan safar? Maka kemudian Sunani dalam kitabnya Suhulul Salam membagi menjadi dua. Safar itu ada yang pertama, safar itu ada safar yang sifatnya syaqun wa safar wa ghairu syaqin. Ada safar yang berat. Safar yang berat yang apabila kemudian kita berpuasa, kita akan merasakan kepayahan dan kita akan merasakan keperihan ketika kita memaksakan puasa, maka sesungguhnya yang paling baik mengambil rukhsah. Innallaha yuhibbu an tuta rukhsahu. Allah itu paling senang kalau memberikan rukhsah, maka hamba itu mengambil rukhsah tersebut. Kapan? Ketika safarnya adalah safar yang berat. Antum misalkan ke Papua, naik bis ekonomi, berat, sulit, antum tidak ada AC, antum merasakan pengap di dalam bis itu, dan antum berkunang-kunang ketika antum puasa, jangan dipaksakan terus untuk puasa. Karena Nabi pernah melewati semacam itu dan Nabi kemudian berbuka. Lalu ketika Nabi berbuka, ada beberapa sahabat yang kemudian masih memaksakan puasa. Kemudian Nabi mengangkat gelasnya tinggi-tinggi dan berkata, sesungguhnya orang yang berpuasa hari ini telah berbuat maksiat kepada Rabb-nya. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena puasanya itu memaksakan dirinya dengan sesuatu yang tidak pernah Allah wajibkan. Kalau safarnya berat. Tapi kalau kemudian safar kita ringan, contoh kita pergi ke Malaysia, sudah masuk dalam hitungan safar, sudah masuk dalam hitungan safar. Tapi antum keluar dari kantornya AC, masuk ke mobil AC, kemudian naik mobilnya kemudian AC, kemudian naik pesawatnya bisnis, kemudian sampai di sana dijemput lagi dengan kemudian mobil yang AC, kemudian duduk, kemudian kamarnya AC, tempat tidurnya empuk. Maka sesungguhnya ketika antum ringan, itu bukan safar yang berat. Maka sesungguhnya wa anta sumu khairul lakum, sesungguhnya puasa itu lebih baik. Jadi semuanya tergantung bagaimana nih, bagaimana konteks safarnya. Safarnya berat, maka lebih baik membatalkan. Safarnya tidak berat, maka sesungguhnya lebih baik untuk berpuasa. Sama dengan ini, saya akan ambilkan sebentar saja, satu saja. Bagaimana dengan orang yang bekerja, tetapi pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang berat, betul? Contoh ikhwan, antum pernah enggak tanya sama tukang gali di pinggir jalan? Saya pernah nanya beberapa hari yang lalu,
Saya pernah tanya, ada orang yang gali kabel di pinggir jalan, apalagi sekarang banyak jalan kan sedang mengalami proyek. Saya tanya salah satu di antaranya, masih puasa mas? Masih, Masya Allah. Masya Allah, saya itu kagum betul sama beliau. Masih puasa? Maka ketika saya tanya, berkunang-kunangan atau enggak? Merasakan keperihan atau enggak? Dia mengatakan enggak. Tapi kemudian saya sampaikan kepada beliau, mas tahu enggak? Di dalam Islam, kalau emas tiba-tiba merasakan kepayahan ketika tidak kuat untuk menahan hausnya karena pekerjaan itu, maka sesungguhnya lebih baik untuk berbuka, tapi cara berbukanya yang benar, bukan asal berbuka kemudian makan, ngerokok, kemudian kelihatan di pinggir jalan, enggak. Cara berbukanya orang yang berpuasa, cara berbukanya orang yang bekerja, ketika pekerjaan itu berat, maka dia berbuka. Contohnya orang yang kerja di kilang minyak, maka kemudian tidak kuat, maka dia minum, dia makan. Setelah dia makan, dia minum secukupnya sampai menghilangkan rasa lapar dan hausnya. Sisanya, maka kemudian harus berpuasa. Kenapa? Menghormati bulan itu adalah bulan ibadah dengan berpuasa. Tapi hari itu, dia dihitung satu hutangnya, yaitu kemudian yang akan dia ganti di hari yang lainnya. Maka itu yang benar. Bagaimana dengan sopir, Ustaz? Sopir luar kota, sopir luar kota kalau kemudian dalam perjalanan safarnya memang berat, macetnya luar biasa, AC mobilnya mati, maka kemudian boleh baginya untuk membatalkan puasa. Dia batalkan, kemudian dia minum sampai kira-kira kepayahan itu hilang, kemudian setelah itu kemudian dia berpuasa kembali, tetapi hari itu dihitung menjadi hari yang dihitung menjadi hutang. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.